masih di sini sih? Kenapa? Kamu kaget? Hah? Kaget aku ada di sini. Ini kamu gak mikir apa? Kalau misalnya kita sampai celaka gimana coba? Banyak tuh yang acting tuh ya. Ujung-ujungnya baper-baper beneran. Terus apa? Cinlok deh. Kamu curiga sama aku? Emang benar dong? Kamu tuh sering denger kan? Di gosip tuh banyak banget katanya artis yang pada acting cinlok beneran. Terus apa ujung-ujungnya? Istrinya tuh ditinggalin. Isu artis Syahnaz Sadiqoh selingkuh dengan aktor Randy Kejaernet membuat heboh warganet tanah air. Lady Veronica Nayoan, yang ternyata membeberkan kasus perselingkuhan keduanya dengan membagikannya melalui akun Instagram pribadinya. Tak hanya diketahui Lady, perselingkuhan yang dilakukan adik Raffi Ahmad itu juga ternyata sudah diketahui suaminya, JJ Govinda. Hal itu diungkapkan Lady dalam bukti percakapannya dengan Syahnaz Sadiqoh yang dikutip dari akun Instagram @ledinayoan, Rabu, tanggal 21 Juni tahun 2023. Kak Lady, maaf baru bales WhatsApp kakak sekarang. Jujur aku dari kemarin bingung harus bilang apa, harus ngomong apa. Aku malu banget, ternyata aku gak bisa pegang omongan aku yang waktu itu ke kakak. Aku udah blok WhatsApp, Instagram, nomor telepon, aplikasi Gojek, di HP aku udah aku hapus depan JJ. Setelah aku blok kemarin, aku udah gak ada kontakan sama Randy. JJ juga udah bener-bener wanti-wanti aku banget jangan sampai kejadian lagi, dan aku gak mau itu terjadi. Maaf kak, aku gak mikir panjang, gak mikir dampaknya bisa jadi kayak gini. Sekali lagi, aku bener-bener minta maaf, tulis Syahnaz berdasarkan screenshot percakapan yang diunggah Lady Nayoan di akun Instagram @ledinayoan. Diungkapkan Lady, Syahnaz Sadiqoh dan Randy juga pernah membuat surat perjanjian untuk tidak lagi melanjutkan perselingkuhannya yang diketahui oleh JJ Govinda. Saya komunikasi dengan suaminya perihal kesepakatan perjanjian, tambah Lady sambil membeberkan bukti JJ dan dirinya pernah membuat perjanjian untuk ditandatangani Syahnaz dan Randy. Dalam percakapan Syahnaz dan Lady sendiri, putri kandung Emmy Konita itu juga pernah berjanji tidak akan mengulangi perselingkuhannya dengan Randy. Syahnaz Sadiqoh mengaku diancam diceraikan oleh JJ dan dipisahkan dari anak kembarnya. JJ udah bilang kalau sampai keulang lagi, kita bakal pisah dan dia bawa Zain Zunei. Aku gak mau itu terjadi kak, katanya. Sebelumnya, Lady Nayoan membongkar perselingkuhan suaminya Randy Kejaernet melalui Instagram Story. Dalam pernyataannya, Lady mengunggah bukti-bukti hubungan terlarang yang dilakukan suaminya dengan Syahnaz Sadiqoh. Hingga kini, belum ada klarifikasi dari Syahnaz dan juga Randy terkait kabar perselingkuhan ini. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar positif di kolom komentar.